bisa gambarin kesakitan yang luar biasa gak? Sudah pasal enggak, pasal gue dulu enggak ngerasa sakit. Kalau kata orang tua tuh kayak dikit semua. Iya, enggak sakit beneran. Enggak, kalau enggak percaya tanya bapak lu. Gambar yang lagi bawa motor sambil bawa doi dong, Bang. Gimana ya nyari celananya ini orang ya? Bang, buatin dong orang yang suka menyendiri. Mas, abang-abang, depan rumah, depan teras, duduk, ngopi, nyebat, duduk, menyendiri, me-time. Tapi ya bener sih, kalau di depan mah bisa disamperin orang, tapi kalau boker kan gak mungkin ya. Bang, buat dia lagi ulang tahun, lagi niup lilin di kuenya. Tergantung lagu nih. Nah, ini lagu sesat deh kalau begini. Kuenya gitu maksudnya. Iya kan lagi di kuenya, terus niup. Ya nggak didudukin juga, Win. Coba aku cerna lagi deh. Buat dia lagi ulang tahun, lagi niup lilin di kuenya. Niup lilin? Iya, di kuenya ya. Mengapa di tahun ini aku merasa ada yang aneh ya? Apa karena aku sendiri? Lu dari dulu aneh. Memang kadang orang aneh nggak sadar kalau dirinya aneh, Win. Gue tuh sampai saking kadang takut bahasa Indonesia gue acak-acakan gitu, sampai gue ulang lagi gitu, memastikan kalau itu benar perintahnya. Sejak ada Abah, aku merasa bahasa Indonesia agak sedikit rumit. Tapi bener loh, kita jadi lebih belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar.